Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Surah Abasa wa tusamma surah al-A'ma. Wa surah as-safarah makkiyatun. Surah Abasa ini disebut juga dengan surah al-A'ma. Ya. Mengapa disebut dengan surah al-A'ma? Al-A'ma itu artinya orang buta. Jadi surah Abasa dinamakan juga dengan surah al-A'ma, artinya orang buta. Mengapa? Karena dalam surah Abasa ini ada kisah, yaitu seorang buta yang namanya Abdullah ibnu Ummi Maktub. Dia rajin sholat walaupun matanya buta, rajin ke masjid. Masya Allah, bayangkan, buta rajin ke masjid. Ini ada yang melihat? Yang buta rajin ke masjid, itulah Abdullah ibnu Ummi Maktub. Suatu saat dalam kisah itu, Nabi sedang menghadapi pembesar-pembesar Quraisy Makkah dengan harapan, ya, kalau para pembesar Quraisy Makkah ini yang kafir beriman, kalau para pemimpin beriman, maka insya Allah akan diikuti oleh siapanya, oleh makmumnya, oleh para pengikutnya. Begitu dalam kisahnya. Tiba-tiba datang menyelinap seorang buta yang namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang memang sudah beriman. Ar-Rasul melihat seperti itu, ya. Ini yang datang orang buta, dan orang buta itu memang tidak tahu yang dihadapi Rasul saat itu adalah pembesar-pembesar Quraisy Makkah yang belum beriman. Karena orang buta tidak tahu yang sedang dihadapi. Begitu Abdullah ibnu Ummi Maktum datang, Nabi ada rasa sedikit merasa, ini yang datang orang buta gitu. Sedangkan yang sedang dihadapi Nabi saat itu adalah para pembesar Quraisy Makkah. Jadi ada sedikit rasa, walaupun itu sebenarnya tidak mengurangi kemaksuman Nabi gitu. Tidak boleh mengatakan Nabi punya kekurangan, tidak. Tetap beliau adalah seorang Rasul yang maksum, yang terjaga dari perbuatan dosa. Nah, sedikit agak masam, maka disebut dengan abasa. Abasa itu artinya bermuka masam. Bahasa kitanya apa? Cemberut. Bahasa sedikit cemberut. Tapi itu tidak dilihat oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum, sehingga tidak membuat Abdullah ibnu Maktum itu tersinggung gitu. Maka turunlah ayat untuk memberi, bukan teguran sih sebenarnya, ya, karena beliau tetap maksum. Itu sebagai proses pembelajaran kepada kita, begitu. Maka turun ayatlah abasa wa tawalla. Abasa itu artinya Nabi bermuka masam. Tapi sekali lagi jamaah, tidak menunjukkan turunnya derajat tinggi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah ibnu Abbas pun memang orang buta. Jadi Nabi bersikap seperti itu pun tidak diketahui oleh dia, karena dia orang buta.
Abasa wa tawalla. Abasa artinya kalaha an-nabiyyu wajhahu. Wa tawalla berpaling, ay a'rada bi wajhihi. Berpaling ya, ketika Abdullah ibnu Maktum itu datang memalingkan wajahnya, li ajli anja'ahul a'ma, karena datangnya seorang yang buta. Ismuhu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi al-a'ma di sini tidak menunjukkan kerendahan seseorang, jamaah. Allah sebutkan abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, datang kepada beliau al-a'ma itu orang buta. Jadi kalau Allah mengatakan al-a'ma datang orang buta, untuk menunjukkan bahwa ada orang yang cacat tidak melihat, itu bukan sebuah apa? Bukan sebuah kerendahan. Gitu. Bukan sebuah kerendahan. Di Mekah itu ada seorang syekh besar, ulama besar. Ya. Itu matanya buta. Masyaallah. Namanya Syekh bin Baz. Siapa namanya? Syekh bin Baz. Itu di Mekah sangat terkenal. Sudah meninggal, Allah yarhamu. Saya pernah sholat di masjidnya. Ada masjidnya itu di Mekah, namanya Masjid bin Baz. Jadi mengenang beliau, karena beliau itu ulama besar di Mekah. Yang luar biasa, beliau matanya buta, tidak melihat. Tapi seorang ulama besar. Masya Allah. Kata Nabi, begitu Abdullah ibnu Ummi Maktum pengen dapat rukhsah, dapat keringanan, kepengen sholat wajibnya di rumah. Lalu begitu beberapa langkah, Nabi panggil, wahai orang buta, ya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Naam. Hal tasma'un nida, kata Nabi, apakah engkau mendengar suara azan, panggilan azan? Orang buta itu walaupun tidak melihat tapi mendengar. Orang buta, makanya dia pendengarnya tajam. Dia mendengar azan. Tapi kata Nabi, kalau begitu wahai orang buta, wahai Abdullah ibnu Ummi Maktum, engkau sholat wajib di masjid. Masya Allah. Orang buta enggak lihat, disuruh Nabi sholat wajibnya di mana? Di masjid. Itu orang buta. Yang buta aja disuruh ke masjid, apalagi yang melek. Masya Allah. Buta matanya tapi hati batinnya melihat. Buta matanya tapi mata batinnya melihat. Itulah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Masya Allah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nabi waktu itu sedang menghadapi pembesar-pembesar Quraisy Makkah, seperti Utbah, ya, Saibah, Ibnu Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisab, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, Walid ibnul Mughirah, yad'uhum ilal Islam. Nabi berdakwah mengajak mereka masuk Islam. Roja'an
ayyaslama bi islamihim ghairuhum. Maka kalau pembesar Quraisy Makkah, para pemimpin masuk Islam, maka diharapkan nanti siapa yang akan masuk Islam? Para pengikutnya. Nah, begitulah. Iya kan? Nah, kalau pemimpin pembesar di satu kaum itu masuk Islam, maka diharapkan nanti pengikutnya pun ikut masuk Islam. Nah, begitu. Nah, maka datanglah seorang buta. Kata orang buta itu, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim, akri'ni wa'alimni mimma 'allamakumullah. Ajarkan aku ya apa yang diajarkan Allah kepadamu. Masya Allah. Bayangkan, orang buta, enggak punya matanya, enggak melihat, pengen belajar. Alimni mimma 'allamakumullah, ajarkan aku apa yang Allah ajarkan kepada engkau. Bacakan aku Al-Qur'an, aqri'ni. Maka yang tadi saya ceritakan, melihat seperti itu Nabi sedikit berubah. Tapi sekali lagi tidak menurunkan kemuliaan derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas kisah itu turunlah ayat Al-Qur'an. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ah, begitu ya, jamaah yang kami hormati. Nah, setelah turun ayat itu, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma dan seterusnya, Nabi kalau setiap kali datang Abdullah ibnu Ummi Maktum datang ke majlis beliau, selalu mengucapkan marhaban biman atabani fihi Rabbi. Masya Allah. Oh, marhaban. Ibarat kita itu silakan, selamat, ahlan, ahlan gitu. Artinya Nabi itu berbeda dengan yang sikap awal. Ya. Kalau Abdullah ibnu Maktum datang ke majlis Nabi itu, Nabi itu sangat-sangat respon sekali. Marhaban biman atabani fihi Rabbi. Begitulah Nabi memperlakukan Abdullah ibnu Maktum itu, walaupun dia orang buta, orang biasa-biasa saja, tapi Nabi begitu datang Abdullah ibnu Maktum itu meresponnya dengan sangat luar biasa. Enggak membeda-bedakan lagi mana pembesar, mana bangsawan, mana rakyat kecil, rakyat biasa. Begitulah. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Yang datang ini orang buta, punya keinginan untuk mendapatkan ilmu dan punya keinginan untuk mensucikan diri dan ingin mendapat peringatan, ya, pelajaran. Dengan peringatan dan pelajaran itu memberi manfaat. Wa ma yudrika la'allahu yazzaka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Begitu jamaah yang kami hormati. Kebalikannya yang tadi dihadapi oleh Nabi para pembesar Quraisy, amma manistagna. Adapun orang yang istagna, pembesar Quraisy tadi itu, anil iman, orang yang dalam terkait dengan, kalau Abdullah ibnu Maktum itu memang sudah kepengen belajar,
kepengen dapat ilmu, kepengen dengarkan Al-Quran. Dengannya itu dia ingin mensucikan diri atau untuk mendapatkan manfaat. Itu Abdullah ibnu. Sedangkan yang di orang-orang pembesar Quraisy itu, amma man istagna, mereka itu adalah orang yang istagna anil iman wal Quran bimalihi minal mal, yang memang dalam hatinya berbeda dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang masih dalam kaitan tersebut masih belum membutuhkan apa? Iman. Masih belum membutuhkan saat itu ya tentang Quran. Gitu. Bisa dipahami ini ya. Perbedaan antara Abdullah ibnu Maktum dengan pemimpin pembesar Quraisy waktu itu. Kalau Abdullah ibnu Maktum itu memang sudah ingin mendapatkan pengajaran, iya kan? Nah, kalau pembesar Quraisy itu saat itu masih belum butuh begitu. Mereka belum butuh. Dan Nabi kepingin mereka itu masuk Islam. Nah, begitu. Kalau Abdullah ibnu Maktum memang sudah masuk Islam, sudah beriman. Nah, fa anta lahu tasadda taqbalu alaika biwajhika wa tamilu ila kalami. Adapun orang yang datang kepadamu ya, fa anta lahu tasadda taqbalu alaihi biwajhika wa tamilu ila kalami. Yang datang benar-benar ingin mendapatkan pengajaran ilmu, Nabi tidak terlalu respon. Sedangkan yang Nabi hadapi itu memang orang-orang yang memang belum butuh saat itu dengan iman gitu. Tapi kondisi Nabi, yang ini Nabi respon, tapi yang Abdullah ibnu Maktum Nabi kurang respon. Nah, begitulah gambarnya kira-kira seperti itu. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wal hal annahu laisa 'alaika ba'sun fi adami tatahhirihi minasyirki bil Islam. Padahal kalau orang kafir yang Nabi hadapi, dia tidak masuk Islam, dia tidak beriman, Nabi tidak dimintakan pertanggung jawabannya. Nah, begitu jamaah. Kalau seandainya mereka tidak mensucikan dari kesyirikan, mereka tidak masuk Islam, hal itu tidak mengapa, tidak menjadi persoalan apabila mereka tidak masuk Islam. Begitulah dakwah. Para nabi itu berdakwah. Ada yang menerima dakwah nabi, ada yang menentang, dan juga ada yang menerima. Kalau orang yang tidak menerima dakwah nabi, tidak mau beriman, tetap dalam kufur, itu bukan menjadi tanggung jawab Nabi. Nah, begitu. Itulah dakwah. Makanya dakwah itu, jamaah yang kami hormati, itu gambarannya tiga. Satu, dakwah itu seperti air hujan jatuh ke bumi. Itu berarti langsung diterima dakwah itu. Seperti siapa yang menerima dakwah pertama? Dari golongan laki-laki Abu Bakar Siddiq, itu langsung menerima. Itu gambarannya seperti air hujan jatuh ke bumi, langsung basah itu bumi. Itu dari kalangan pemuda siapa waktu itu? Ali bin Abi Thalib, itu langsung menerima. Dari kalangan wanita siapa yang pertama kali menerima dakwah Nabi? Sayyidah Khadijah. Itu gambarannya. Jadi seperti air jatuh langsung ke bumi. Nah, yang kedua,
enggak langsung jatuh ke bumi, tapi air itu jatuh dulu ke pohon. Lama-lama mengalir-mengalir dari pohon ke ranting, ke cabang. Lama-lama ke bawah, ke akar, lama-lama ke bumi. Ada prosesnya dulu. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Enggak langsung menerima. Umar bin Khattab itu enggak langsung menerima dakwah Nabi. Tapi lama-lama menerima. Itu gambaran yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ini yang parah ini. Air jatuh dari langit, enggak jatuh ke pohon, enggak jatuh ke bumi, nyangkut baik itu di talang air, kagak turun-turun. Seperti siapa itu? Abu Jahal sama Abu Lahab dan abu-abu lainnya itu. Yang sampai mati enggak beriman kepada Allah. Begitulah gambarannya. Dan Nabi ketika berdakwah itu hanya kewajiban Nabi dakwah. Hanya kewajiban Nabi tabligh, sedangkan orang yang tidak menerima tetap kufur, tetap syirik, itu bukan menjadi tanggung jawab Nabi. Nabi sudah menyampaikan tugasnya sebagai rasul, menyampaikan dakwah. Begitu. Wallahu a'lam bisawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.